بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي شرع لعباده الصيام والقيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 24 Syawal 44 bersama dengan 15523 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua, kita sudah masuk dalam kitab Siyam, kitab yang membincangkan tentang ibadat puasa. Walaupun kita baru je berlalunya bulan Ramadan, tapi kita kena ingatlah sebagaimana kata di ahli fikir, dia kata iklan hari raya sekadar menyatakan tamatnya Ramadan, bukannya tamatnya ibadat. Mana ibadat kita tak tamat, abi hak fardu sunat pula. Selagi kita hidup, kata orang, selagi nyawa dikandung badan, kita akan teruskan beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh banyak, sedikit, tapi berterusan. Biar berterusan. Para jemaah sekalian yang ada kitab muka surat 70, muka surat 70, dari hal puasa, kita nak bincang tentang puasa, as-siyam. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam. Kutiba 'alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas mereka yang sebelum kamu. Maknanya syariat puasa ni bukan kita je. Orang dulu puasa dah, nabi-nabi yang terdahulu juga berpuasa, bahkan puasa mereka lebih berat daripada kita lagi. Semoga kamu patuh menurut perintah, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa menurut perintah. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang terhitung saja. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah 183 dan diambil sikit daripada 184. Ayyaman ma'dudat. Dari sudut definisi ataupun takrif puasa, kalau kata puasa tu as-siyam, apa makna dia? Dalam bahasa Arab, puasa dengan makna bererti menahan sesuatu. Mana tak buat satu benda, itu mana puasa. Di antaranya, puasa tak mau bercakap. Sebagaimana Allah ceritakan tentang kisah Sayyidah Maryam, bila dia bawa balik baby dia, Isa, balik kapur, orang pakat marah belakang. Apa ni Maryam ni, apa yang pelik ni? Buat balik baby tak ada ayah ni. Maryam tak cakap. Dia kata, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima liyawma insiya. Aku dah bernazar. Kerana Allah Ta'ala, sawma, maknanya aku tak nak cakap dengan orang. Jadi orang lagi, orang marah. Pasal, dah buat balik baby tak ada ayah. Orang tanya tak mau cakap. Allah nak tunjukkan mukjizat Nabi Isa AS. Maria tunjuk ke baby dia ni, nak cakap-cakap dengan dia, mari mana mu ni, anak siapa? Pelik dia ni. Tak siap cakap, suruh anak cakap. Isa paling punya mari, inni Abdullah. Sudah.
Isa kata, ini Abdullah, aku ni hamba Allah. Mari hok penipalonya dengan ini ibnullah, aku ni anak Tuhan. Habis. Itu jadi manusia ni bila terlalu nak marah, dia jadi bengong tak dengar molek. Kita pun kalau orang bercakap nak marah setara mana pun, dia ambil wuduk tu tanya mula, kata apa sat ni? Nah, sebab kadang-kadang kita dengar dalam kadang nak marah ni dia jadi macam-macam. Jadi ini cerita bahasa lah. Yang ni berpuasa dari kata-kata, maknanya kita pun boleh. Mana kalau orang mari cakap buah banyak kita, kita pun serabut. Kata aku puasa hari ni. Puasa apa? Puasa tak mau dengar mengumpat. Merah muka ke apa itu? Warak sangat demo. Warak tak warak pun tak bercakap dah hari ni. Gila dia apa? Dia banyak masalah kita hari ni. Kita tak duduk dalam majlis ramai-ramai. Orang duduk mengumpat orang. Kalau kita tak tegur, kita jadi bersekutu dengan dia. Kalau kita tegur, orang marah. Habis, puasa. Tadi saya berpuasa. Tak mau cakap. Berani ke? Berani kata? Tak berani. Tak berani duduk sekali dengan dia. Itu masalah kita. Jadi masalah. Allahu musta'an. Baik. Adapun makna puasa dari sudut definisi istilah syarak, maksudnya al-imsaku 'anil muftirat, iaitulah berpuasa menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sampai maghrib. Mudah ya. Niat itu ni definisi puasa yang mudah. Yang pertama, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada subuh fajar sampai ke maghrib dengan niat. Kena ada tambah lagi niat. Mana kalau tak niat, tak jadi puasa. Sejarah bilakah disyariatkan, difardukan puasa? Difardukan puasa dalam bulan Syaban tahun tambah tahun 2. Tu dia tak tulis tahun Hijri ya. Tulis tahun 2 Hijri. Kita kena betul, kadang-kadang kitab ni dia salah cetak. Gugur dia punya tulisan ya, tulis tahun 2 Hijrah. Tapi tahun pertama Nabi buat apa? Tahun pertama Nabi buat apa? Kalau kita tengok kronologi sejarah sahabat Islam ni, tahun yang pertama, apakah peristiwa besar dalam tahun yang pertama? Siapa dia boleh jawab ni bijak? Apa dia? Banyaklah tempat kita tanya ni, orang senyum belakang tak apa jawab. Tapi majlis kita ni kena jawab ke mana pun boleh ni. Ha? Tahun pertama. Ha? Tahun pertama hijrah. Ha, cepat. Orang belakang bunyi jawab. Ha, apa dia? Hijrah lah tahun pertama. Itulah peristiwa yang paling besar sekalinya. Tahun pertama hijrah, peristiwa yang paling besar sekali hijrah. Itu dia aja. Pembukaan kota Mekah tahun 8. Kemudian pembinaan masyarakat Islam, baru bina masyarakat Islam, Nabi Du'ato susun orang muhajirin bersaudara dengan orang ansar, dua beradik. Muhajirin mari selas pinggir, tak ada harta, tak ada pakaian pun tak ada, nyerapah di bawah kurih di Mekah. Maka Nabi al-Ikha mempersaudarakan. Jadi orang-orang ansar ni orang ada kebun. Jadi masing-masing marilah kerja dengan saya di kebun. Macam Rahman bin Auf contohnya, dipersaudarakan dengan sahabat dia. Sama-sama kayu ahli koprak belakang. Dia kata, aku tak mahu hartamu. Tunjuk aku di mana pasar Madinah. Jadi dia pergi menego pagi ni, petang kaya utuh dah. Orang ahli koprak. Nak susu masyarakat, mendamaikan di antara Yahudi yang ada di Madinah. Nak tenangkan puak munafikin yang duk mengamuk hilang jawatan. Macam-macam cerita. Mari tahu yang kedua, apa ni, hari Asyura itulah Nabi tengok orang Yahudi puasa. Maka difardukan puasa. Hari Asyura berlaku puasa orang. Suruh puasa. Mari bulan Syaban tahu yang kedua, disyariatkan turunnya syariat puasa, kutiba alaikumussiyam, dan disyariatkan zakat, dan diizinkan uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, diizinkan untuk berperang. Jadi tiga perundangan besar, tanda di tuan-tuan para pelajar, tiga perundangan besar berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Dari sudut sirahnya kita kena ingat.
Maknanya dibenarkan untuk berperang, disyariatkan zakat, dan difardukan puasa. Ada tiga. Jadi bila fardu puasa Ramadan, puasa hari Asyura tadi jadi sunat. Berterusanlah. Alhamdulillah. Maka bulan Ramadan bermulanya puasa. Nabi dengar Abu Sufyan bawa tentera, bawa barang-barang dagangan daripada Syam nak balik ke Mekah, diizinkan untuk menyekat mereka sebab mereka dah rampas harta orang-orang Mekah banyak dulu. Bagaimana kita nak ambil balik, nak cover balik, nak takwid, mana ambil semula ganti rugi, nak sekat. Jadi berlakulah peperangan Badar pada 17 Ramadan tahun yang kedua. Itu kronologi sejarah. Alhamdulillah. Maka bila disyariatkan Nabi berpuasa, bermula turun ayat Quran pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa sebanyak 9 Ramadan. Tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun 11 Nabi tak puasa. Tahun 11 puasa ke tak? Ingat molek Rabiul Awal tahun yang ke-11 Nabi kita wafat. Tak adalah, jadi dia 9 kali puasa Ramadan. Secara tu 8 Ramadan dengan 29 hari dan 1 Ramadan cukup 30 hari. Maknanya zaman Nabi kebanyakan Ramadan 29 hari. 29 hari. Yang kurang itu seperti yang cukup juga tentang kesempurnaan pahala yang teratur di atas bulan Ramadan. Pada itu dia panggil syahrul Ramadan, sebulan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyhuru hakaza wa hakaza." Yani 30 yawman. Thumma aada al-isharah bi asabihi 3 marat wa habasa ibhamahu fi ats-tsalitsah. Mana Nabi kita kurang ke satu. Itu mana bulan ini sekian-sekian, Nabi tunjuk isyarat angin dia 30 hari. Kemudian diulangi isyarat dengan dia Nabi kita genggam jari ibu dia ni, maka menunjukkan bahawa ada kalanya Ramadan itu 29 hari. Maksudnya bahawa bulan itu kadang-kadang 29 hari, hadis dalam Bukhari. Habis kalau kita hari 29 hari cukup sebulan, tak payah qada. Tapi kalau kita puasa 28 hari kita kena qada. Ha, itu dia punya, itu perbezaan. Macam tahun ni kita 30 dah. Orang Mekah 29. Pada tu dia gaya dulu. Tak payah qada. Tapi andai kata orang tu bermula puasa di sini, kemudian dia pergi Mekah contohnya, Mekah raya awal, maka dia jadi 28 hari. Dia kena raya sekali dengan orang, tapi dia kena qada satu hari lagi sebab tak ada sebulan Hijri 28 hari. Yang adanya Februari, itu pun berapa tahun sekali? Kalau 28 hari ini, berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. Hijri, lah. 29 atau 30 hari. 31 hari pun tak ada. Baik. Sebab-sebab yang mewajibkan puasa. Kita berpindah kepada perkara ataupun sebab mewajibkan puasa. Bila mari benda ni, puasa pun wajib. Ada 8 perkara yang disenaraikan dalam kitab kita ni. Wajib puasa Ramadan itu dengan salah satunya daripada beberapa perkara seperti berikut. Yang pertama, melihat anak bulan. Akhir bulan Syaban, kita nampak anak bulan Ramadan, maka wajib puasa. Satu. Syaban tak nampak, tak nampak anak bulan. Yang kedua, menyempurnakan Syaban 30 hari. Kita tengok anak bulan hari ni, hari 29 Syaban tak nampak, maka kita genapkan 30, lepas tu baru kita puasa. Kalau sampai Syaban 30 hari, lepas tu dia kata tak nampak pula anak bulan hari ni, orang tak kira dah. Dia tak lagi tengok anak bulan. Hari 30 Syaban tak payah tengok anak bulan, pakai otomatik puasa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaykum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Berpuasalah kamu apabila melihatnya, lihat anak bulan, hilal Ramadan. Dan berbuka, yakni berhari raya bila tengok anak bulan. Jika genap
genap atas kamu, maka jika gelap, jika gelap maknanya ghumma tu tak nampak, hari 29 tu tak nampak anak bulan, hujan lebat ke apa dia benar hari apa ni, zaman dulu ni apa kabuhnya apa dia panggil, jurubu ke tak nampak, maka kita kena sempurnakan 30 hari. Jika gelap tak nampak, maka kamu sempurnakan Syaban 30 hari. Itu ya kaedahnya. Kalau nampak anak bulan, puasa. Tak nampak, teruskan dulu puasa setelah berlalunya 30 hari Syaban. Kita baru ni bising tak? Kata anak bulan boleh nampak, anak ni boleh nampak. Tiba-tiba tak jadi raya. Sebab apa? Itu kena tanya ahli palak lah. Banyak dah sahabat-sahabat kita dia buat ulasan kenapa tidak berhayaya, kenapa berhayaya, kenapa puasa awal, macam-macam cerita. Hakikatnya kita nak bahas ini ya, sebab kita tak nampak juga. Yang ketiga, tetap melihatnya dengan adil. Maknanya orang yang tengok tu kena orang juru. Rasa jenis mari semaya bayar pun tidak. Pergosanya rambut ni apa-apa lepas cocok sendiri mari. Aku tengok anak boleh, kata balik lah. Jadi orang yang nak tengok tu kita kena tengok kepribadian dia juga. Lianna bin Umar radhiyallahu anhu ra'ahu fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika fa sama wa amara an-nas bisiyami. Kerana sesungguhnya Ibnu Umar, siapa dia Ibnu Umar? Sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar, bukan budak orang panggil bukan budak karu. Melihat anak bulan. Lalu diberitahukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal itu. Dia kata Rasulullah, ra'aitul hilal, aku tengok anak bulan. Maka Nabi pun berpuasa dan diperintahkan orang ramai supaya berpuasa bi ru'yati Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Dan maksud tentang menetapkannya dengan seorang itu ialah, maknanya seorang ya, boleh kita tengok anak bulan dengan seorang yang adil. Tambah sini, tambah. Dengan adil itu dengan seorang. Banyak gugur kita ni. InsyaAllah nanti habis kita ni, ada dah penerbit nak cetak mula, kata ni lepas aku khotel baru nak cetak. Sebab dia tunggu kita syarah. Tengok sini dia kata, naknya seorang tengok pun boleh. Tak tambah itu, dengan melihatnya dengan seorang yang adil. Seperti Ibnu Umar itulah. Dan maksud menetapkannya dengan seorang itu ialah sebagai mencermati puasa. Dipadakan dengan keadilan, maknanya orang ni orang baik, adil di sini dengan mana orang ju, orang soleh, itu mana adil. Lantaran menghemati ibadat. Sebab tu dia beza tuan-tuan. Kalau puasa, sore tengok, orang baik tengok, kita kena puasa. Tapi kalau nak raya, hari 29 Syaban Ramadan ada orang mari, saya tengok anak bulan. Cari sore lagi. Sebab apa? Masuk mudah, keluar payah. Kenapa? Ini rahsia, okay? Masuk mudah, keluar payah. Kenapa? Kita masuk tu sebab kita nak Ramadan. Keluar, sayang nak tinggal Ramadan. Tak boleh mudah-mudah. Dua saksi, dua orang ada tengok, baru keluar. Itu perbezaan. Menarik juga soalan ni. Tak, kalau kita buat teka-teki lah, anda kata. Teka-teki kata, masuk mudah, keluar payah. Apa dia? Puasa. Masuk dengan tengok seorang, keluar kena dua orang. Kadang-kadang teka-teki ni bagus juga tak? Dia panggil ceria minda dia panggil. Kita jadi memikir nak jawab lagu mana. Sama baru ni kita teka dah ke baru ni. Kalau kita pergi tempat orang mati, nak pergi maya jenazah, tiba-tiba anak dia duduk meratak lah, buat maksiat. Kita tak boleh balik, kita kena solat jenazah. Kalau kita pergi tempat orang kenduri, kahwin, tengok-tengok, buat pun dia duduk mekat, balik lalu. Sebab apa tempat orang mati tak boleh balik, tempat orang kahwin boleh balik. Kenapa? Semangat nak jawab saya lah. Sebab orang mati, hak dia. Kita pergi tu hak si mati, bukan hak tuan rumah. Hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim ke atas kita.
Dia mati. Hak maksiat orang lain, dia tak buat dah maksiat, dia tidur situ. Ya? Tapi kalau kita pergi tempat kahwin, memang kita nak pergi jumpa hak hidup. Dengan pengantinnya, dengan ayah pengantinnya. Kalau benda ada maksiat, balik. Itu perbezaan. Jelas. Manakala lagi dari pak mayat malah aku, kenapa lagi balik tak mayat jenazah tu? Hawa anak dia duduk merata angih, aku baik pula. Wajib engkar mungkar, tapi hak jenazah, hak mayat dilaksanakan. Nah, itu hak dia. Tapi kalau hak hidup pula, kita lari tak ira, kita lah balik. Beli nasi mungkul lah kita. Nah, itu masalah dia. Baik. Itu perbezaan, nak masuk Ramadan cukup dengan seorang, nak keluar kena dua orang. Dan apabila kelihatannya di sebuah negeri, maknanya negeri kita ni nampak anak bola sini. Sini nampak kita. Mestilah berlaku hukum penglihatan itu pada negeri yang berhampiran. Maknanya kalau di kawasan kita nampak, negeri sekitar itu kena puasa belaka. Tetapi tidak negeri yang jauh. Mana negeri yang jauh, yang beza berapa jam kita punya maghrib dia, dengan dia, itu tak masuk. Iaitu negeri yang jauh tak sama matlak. Matlak ni tempat naik matahari. Waktu naik matahari, waktu turun itu tak sama. Menurut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Quraib. Tulis nama Quraib. Dia tak bagi itu. Takut ayah nak baca. Quraib. Quraib ni murid pada Ibnu Abbas. Murid pada Ibnu Abbas. Dia pergi ke Syam. Syria, di Syam lah. Dia di Syam nampak anak bulan awal. Maka dia puasa sana. Bila dia balik, balik ke Madinah, Ibnu Abbas tanya dia, Quraib, bila kamu tengok anak bulan di Syam? Bila mula puasa di sana? Jawab Quraib, malam Jumaat. Mana Khamis tu nampak anak bulan, kami puasa hari Jumaat. Ibnu Abbas tanya, mu tengok? Ya. Quraib kata, aku pun tengok juga. Orang lain pun ramah tengok. Mana dulu simple sangat. Tak banyak lampu-lampu, tak banyak asap, tak banyak kilang. Jadi langit tu mudah cerah. Orang tengok nampak. Dan orang lain pun melihatnya juga. Dan mereka telah berpuasa. Muawiyah, khalifah ataupun gubernur masa tu, berpuasa. Jadi Muawiyah pun khalifah. Dia puasa. Dia istihar puasa, orang ikut belakang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tetapi kami melihatnya pada malam satu. Kami di Madinah tak nampak malam jemaah. Nampak malam satu. Mana hari satu baru kita puasa. Berbeza. Maka kami akan berpuasa terus sehingga kami sempurnakan bilangan. Selagi tak nampak anak bulan kedua, kita akan puasa. Kata di Quraib, Syekh Ibnu Abbas, apakah tidak engkau menerima pandangan ataupun persaksian Muawiyah khalifah dalam masalah ini? Mu tak terima ke fatwa apa ni, arahan Muawiyah? Tanya aku kemudian, jawabnya, tidak, bukan aku nak deraka Muawiyah, tapi Syam dengan sini sebulan perjalanan, berbeza jarak, maka kami tengok ikut tempat kita. Demikianlah kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis tadi, sumu diru'yatihi. Mau puasa kalau tengok. Dah aku tak tengok nak macam mana. Dulu bukan ada handphone, bukan adanya internet. Muawiyah boleh bagi tahu, gubernur Madinah, kami di Syam sudah nampak anak bulan. Lama kita lah ni, tak boleh kata apa. Tak ada nampak lagi viral habis dah. Waktu tepik gambar dah anak bulan. Beranak bila tak tahu. Nah, bising. Awal puasa lagi bising dah. Gaya awal tahu ni, macam-macam. Dia takut jadi macam tahu lepas. Tahu lepas, gaya awal. Tak ada bakar sate. Tahun ni kita pergi makan sate rumah orang, bangun aja. Muka bakar awal. Nak kata apa? Macam-macam lah. Jangan duduk sate lagi raya tu. Bangun aja kalau raya lewat. Baik. Itu cara sate. Yang keempat, syarat yang keempat. Jelaslah kita. Maknanya kalau perbezaan matlak, dia ambil kira. Macam kita, orang Mekah nampak. Kita sini tak nampak. Tak boleh pakai dia, kita pakai wah kita. Dia pun tak ikut kita. Tapi kadang-kadang ada negara-negara yang tak ada orang tengok anak bulan. Itu masalah. Tak ada tengok. Tak ada NGO Islam, tak ada Islamic Center, tak ada. Tak ada. Jadi payuh buat dia tu. Ada seorang sahabat anak dulu. Dia belajar bahasa Arab di Jerman.
pelik tu. Dia nak pergi buat PhD bahasa Arab di Jerman. Kata Jerman, okey pergi beli kereta Mercedes mungkin ngaji bahasa Arab buat apa. Tak apalah, dia cari pengalaman. Kita duduk Madinah tu kata, bawa kereta nak pergi Mekah. Dia duduk telefon. Nampak mana boleh? Kata duduk lah, gay. Dia tanya dia kali di telefon, kata apa? Dia kata kita sini tak ada pusat Islami, tak ada masa tempat dia duduk lah. Dia panggil Jerman komunis. Habis, kalau Mekah istihak, anak-anak mayat terawih ni, dia pakai ikut Mekah. Ya? Jadi sepatutnya kena ada lah Islamic Center tu. Menyelesaikan masalah seperti yang sahabat-sahabat saya di Jepun. Kalau kita buat Islamic Center di Jepun apa tu lah. Dia orang ni ada NGO. Dia akan tengok sendiri anak boleh. Moga teropo-teropo. Mari Jepun juga. Tak kira teropo. Dia jual teropo. Dia tak teropo anak boleh. Jadi masalah kita. Baik. Kita berpindah kepada syarat yang keempat. Khabarun mutawatirun. Mana berita nampak anak boleh ni jelas. Tersebar luah orang tahu belakang. Yakni berturut-turut tentang nampaknya anak bulan meskipun dari orang kafir. Maknanya orang kafir pun tengok juga anak bulan. Mana ramai orang tengok. Dia lagi jadi. Kerana yang demikianlah dari perkara-perkara yang diyakini tentang khabar mutawatir ini ada beberapa bahasannya. Perlu ke mutawatir? Tadi kata seorang yang tengok boleh dah. Seorang tak jadi mutawatir. Jadi ada khilaf di sini. Maka periksalah dalam kitab-kitab usul fiqh. Jadi masalah mutawatir ni boleh tak bintang gitu lah. Sebabnya kalau seorang tengok pun orang tu saksi yang adil, yang soleh, boleh diterima. Nah. Yang kelima, membenarkan orang yang melihatnya walaupun kanak-kanak dan orang fasik. Maknanya kanak-kanak tengok. Atap orang ni fasik tidaklah jauh sangat, tapi bila dipanggil ke pejabat qadi, ditanya, di interview, betul-betul mengesahkan dia tengok. Bolehlah diterima. Yang keenam, tanda-tanda yang menunjukkan ketetapannya di segenap pelusuk. Maknanya, semua tempat orang duduk cara dah. Esok puasa. Ini adalah untuk orang awam, seperti melihat lentera yang digantungkan di atas menara zaman dulu kan. Zaman tak ada TV, tak ada radio ni. Orang dulu bila masa nampak anak bulan agak, tak bila naik atas naga, pasal lapu lah warna merah ke warna hijau ke. Orang tengok, ha nampak dah bulan. Tapi zaman kita ni tak payah lah. Tak? Pakai istihar mudah menang. TV bagi tahu. Untuk Malaysia lah, biasanya pukul 8 malam tu, pemegang mohon raja-raja istihar dah. Sudah nampak anak bulan ke, tak nampak anak bulan ke, sesalah masalah. Yang ketujuh, pemberitahuan ahli bintang, ahli falak, iaitu orang yang tahu bahawa awal bulan itu dengan naiknya bintang Al-Fulani. Maknanya ahli-ahli falak ni dia boleh kaji bahawa akan berlaku apa ni istimak, apa benda istilah falak dia ni akan berlaku, anak bulan boleh kelihatan pada sekian, itu boleh diterima. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah An-Nahl ayat 16, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka itu beroleh petunjuk untuk jalan, untuk waktu. Orang-orang yang pakar bahagian ni, bahagian palak ni dia tahu. Tapi kalau ahli nujum jangan, tak boleh terima. Untuk nujum kata kita ni puasa sekian-sekian, tak boleh pakar tu. Nak ahli falak yang pandai hisap falaki, dia panggil hisap kira-kira, baru boleh percaya. Yang kelapan, pemberitahuan ahli hisab, iaitu orang yang mengetahui kedudukan-kedudukan bulan dan sukatan perjalanannya. Ini adalah sekuat-kuat dalil. Tuan Syekh kata, bila anda baca pandangan yang kelapan ini, kita nampak pengarang kita ni lebih cenderung kepada pandangan ahli falak. Macam pak kita ni percaya ke ahli falak. Tapi di Arab Saudi, dia percaya ahli falak, tapi dia tetap juga nak tengok anak bulan. Walaupun ahli falak kata tak nampak sekalipun, kalau ada orang yang mari bagi tahu nampak, dia akan terima. Sedap juga hujah dia, mari kita dengar. Ini adalah pandangan ahli falak sekuat-kuat dalil atas ketetapan Ramadan dan Syawal, kerana hisab itu adalah perkara pasti. Sedang perkara zon saja,
Maknanya kalau kita sangkaan kuat saja sudah cukup untuk menentukan keduanya seperti yang telah lalu dalam perkhabaran yang adil. Maknanya maklumat diterima oleh, ditengok oleh orang yang soleh, orang yang adil. Dan kerana itulah maka Al-Qalyubi, Qalyubi ini nama ulama fiqah Syafi'i. Ada kitab di Hasyiah Al-Qalyubi nama dia. Syekh Qalyubi telah berkata, menyalahi hisab itu semata-mata tengkar dan takabur. Maknanya orang yang tak boleh percaya kau hisab falaki ni, orang yang suka bertengkar, suka takabur. Yang maknanya tak boleh terima. Dalam kitab Bughyatul Mustarshidin, nama kitab juga ni, Bughyatul Mustarshidin ni comel, cetak kayak baru ni, tebal gitu, dua-dua. Bagus, dia kumpul fatwa-fatwa ulama-ulama mutaakhir Syafi'i. Amolek kita ni, kalau ustaz-ustaz yang celik bahasa Arab tu, cari kita ni, nama dia Bughyatul Mustarshidin. Dan anda tengok rujuk ke sebahagian daripada ahli-ahli fatwa negeri-negeri ni pun, dia banyak-banyak rujuk ke Bughyah ni, Bughyatul Mustarshidin. Dia kata apa? Tersebut dalam kitab Bughyah, apabila didustakan hisab oleh orang yang menyaksikan dengan pandangan, tertoloklah penyaksian dengan pandangan itu, kerana hisab itulah pasti, sedang penyaksian itu hanya zon. Mana kalau ahli kalau kata mustahil boleh tengok anak bulan hari ni, tiba-tiba mari pakcik yang takut tengok. Dia kata pakcik tengok muka lain tu, tak boleh percayalah mana. Sebab dia kata hisab falaki ni jarang. Al-Ustaz Syekh Abdul Karim Amrullah, biasa orang Melayu panggil Hamka, menurut kitab Indonesia ni, telah membentangkan masanya dalam dengan panjang lebar serta dalil-dalilnya dalam majalah Al-Munir dan dalam kitab Ar-Rahmah, perhatikanlah oleh siapa yang memerlukannya. Yang hairannya, tengok dia punya, dia sokong pandangan yang berpegang dengan falak ni, dia kata apa? Sedap juga hujah dia ni. Kita baca pun rasa logik. Dia kata, setengah orang mengamalkan hisab untuk mengetahui waktu sembahyang, waktu semaya, kita tak aja tengok matahari. Nah, waktu subuh tak pernah pergi duduk pi laut tengok matahari, fajar sadiq naik. Pakai cahaya hak falak belakang. Semua tengok kalendar belakang. Betul tak? Sedap juga dia ni. Waktu subuh. Subuh ni mana kalau kita tak percaya ke falak, kita tengok sendiri. Boleh makan atau tak boleh makan lagi. Tapi kita pakai kalendar, pakai takwim. Jadi untuk semaya, kita percaya ke hisab falaki. Demikian juga untuk masuk waktu Ramadan sebagai syarat bagi puasa, sepatutnya percaya kepada falaki. Perbezaannya hanyalah antara perkara yang dua serupa. Hak ni semaya, hak ni puasa. Cuma masalah saat ni lah. Masalah kitanya, Tuan Syekh, kita kata sebab kita bergantung dengan hadis tadi. Sumu diru'yati, wa'aftiru liru'yati. Puasa bila tengok, buka puasa boleh tengok. Tapi pasal itulah kita sebenarnya di antara ahli falak dengan ahli ru'yah ni pun boleh di apa ni, boleh diharmonikan. Ana banyak juga tanya-tanya khabar apa ni, waktu nak gaya pun ni, kata gaya ke tak ni, dia kata tak boleh gaya, takut mendahului majlis fatwa, majlis apa ni, majlis raja-raja. Tapi mengikut hisab falaki kami ni tak gaya, senyap-senyap lah dia tanya, jangan gaya, takut mendahului raja. Kita bicara ni atas dasar falak. Dia kata dalam kiraan kami tak boleh gaya esok. Memang tak gaya. Kita pun tak berlagak dalam hal itunya. Sebab dengar-dengar khabar tu. Tapi tak boleh viral lah benda tu. Mendahului pihak authority. Maknanya ada hisap. Masa nak puasa ni, tanya, terawih ke malam ni? Tanya ahli-ahli falak ni lah. Duduk ngita anak bulan. Dia kata, terawih malam ni. Tapi jangan gaya lagi. Apa ni, pemohon raja-raja istiak bahawa kita, bahawa kita jadi resmi. Hak kita ni tak resmi. Tapi, napa? Jadi itu dia panggil isyarat-isyarat itu menunjukkan ada kekuatan di situ sebenarnya. Baik. Hujah nak berpegang dengan hisab falaki ni apa dia? Firman Allah Taala dalam surah Al-Isra ayat 12, "Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain famahawna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum." وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Dan telah kami jadikan malam dan siang itu dua tanda.
tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Malam, siang, malam, siang. Tanda umur kita bertambah malam, siang. Maka kami hapuskan pertandaan malam dan kami jadikan pertanda siang sebagai melihat, supaya kamu dapat mencari limpahan dari kurniaan Allah. Cerah-cerah, apakah kita cari rezeki? Malam, pakat berehat, pakat tahajud. Itu sepatutnya. Tapi zaman kita hari ini, tukar barat habis. Pagi tidur, pukul 3 petang baru start menegur, sampai pukul 3 pagi. Ini lari daripada fitrah. Jangan marahlah ahli-ahli kedai malam itu. Kita sebut ni, kita sepatutnya begitu. Dan supaya kamu mengetahui ini. Naknya, wali ta'lamu adada sinina wal hisab. Supaya kamu tahu bilangan tahun dan hisab kira-kira. Awak nak butai duit? Butai. Nak bayar bila? Bulan depan. Bulan sekian-sekian. Jadi kalau tak ada malam siang, bila kita nak kira bulan siang? Tak tahu. Tak tahu tak bila nak kira. Jadi semua ni dia panggil, ini hikmah Allah Ta'ala jadikan malam dengan siang. Tapi ingat molek lah. Bila masuk dari syurga esok, tak ada malam, tak ada siang, tak ada matahari, tak ada bulan. Sebab itulah umur kita tak bertambah. Tak tambah. Kita kata masuk dari syurga tak lama kak. Weh, tua dah dia. Dah, berubah dari syurga. Tak ada. Dari syurga dia tak berubah sebab tak ada Malaysia. Pas tak letih kau. Pakar duduk. Kata tujuan tidur ni untuk rehat. Penat. Orang dalam syurga dia tak ada rehat, dia tak ada penat. Matahari pun tak ada. Udara comel sama, nak berasa nak panas, panas. Berasa nak sejuk, sejuk. Tak ada apa. Lalu ni kita tak sedap mikir lagu mana dalam syurga. Yang kita kena fikirnya lagu mana nak sampai ke syurga. Itu kena mikir. Kena fikir banyak-banyak. Macam mana kita nak sampai ke syurga? Dengan iman kita ni layak ke tidak? Dengan ibadat kita ni hok sikit-sikit ni boleh sampai ke tidak? Itu kena fikir. Mudah-mudahan dengan kita banyak memikir, kita insaf, kita buat persiapan setakat mana yang kita mampu. Yang tak mampu itu kita bergantung pada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan tak buat persiapan. Pakai bergantung saja tak boleh. Baiklah. Allahu Akbar. Dan dari satu lagi hadis. Hadis surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ila akhir ayat. Dialah Tuhan yang telah menjadikan matahari itu bersinar. Matahari itu ada cahaya. Dan bulan itu cahaya. Bulan tak ada cahaya, dia pantul ke matahari cahaya suluh dia yang jadi cahaya itu. Dan ditakdirkannya dia daripada beberapa tempat, mana tempat perjalanan bulan dengan bintang, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Jadi tujuan bulan bintang matahari ini, tujuan dianya matahari dengan bulan ini untuk pergerakan, untuk kita tahu bilangan tahun. Alhamdulillah. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi kita sallallahu bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Apabila kamu telah melihatnya, lihat apa ni, hilal, anak bulan, maka mulalah puasa. Dan apabila kamu telah melihatnya, tengok pula anak bulan Syawal, maka berbukalah kamu. Dan jika gelap, tak nampak anak bulan Ramadan ataupun tak nampak anak bulan Syawal, faqduru lahu, maka adalah kamu takdirkan baginya. Takdir itulah kita kena cukup. Tadilah hadis tadi, 30 Syaban, 30 Ramadan kena genap, maka itulah yang dikatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati dalam hadis yang pertama tadi. Kata Ibnu Suraij, Ibnu Syurih, Mutarrih bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah, nama tokoh ulama salaf, dia kata maksudnya hendaklah kamu takdirkannya dengan hisab al-manazil. Mana kena takdir dengan hisab falak. Perjalanan bulan, perjalanan bintang itu kena tengok situ. Maksudnya ini adalah sesuatu sesuai dengan apa yang tersebut dalam ayat tadi. Mana tengok kalau tak boleh nak dengan kira dengan bulan,
Tak apa, tengok dengan hisab. Dan Ibnu Surai telah menceritakan dari Imam Syafi'i bahawa dia berkata, barang siapa yang mazhabnya mengambil dalil dengan bintang-bintang dan kedudukan bulan-bulan, kemudian ternyata baginya dari pihak mengambil dalil itu bahawa anak bulan nampak tetapi gelap, maka hendaklah ia berpuasa dan memandakan dia. Apa dia maksud ni? Maknanya kita yakin dah ahli falak kata nampak anak bulan malam ni, tapi tempat kita gelap tak nampak, kita kena terima juga. Macam kita lah ni di Malaysia ni, nasib baiklah raya ni dia tidak ikut seperti tauliah mengajar. Tahu tauliah mengajar lah ke mana? Tauliah mengajar ni, kita ni alim setara mana pun kena ada 14 tauliah baru boleh mengajar seluruh Malaysia. Tapi anak bulan tak? Nampak anak bulan di Labuan, orang di Kota Baru boleh raya. Kalau nak kira hot ni, kita tak nampak sini, tak boleh ikut orang lah. Boleh ikut. Lepas tu Syafi'i kata, kalau tempatmu tak nampak, tapi saudara kita di tempat lain sudah nampak, yakin, kita akan ikut dia. Isu ni berlaku kes baru ni. Masa berlaku gerhana baru ni, gerhana kedian, gerhana bulan. Tempat lain nampak, tempat kita ujar gitu, tak nampak gerhana. Jadi ada orang tanya, ustaz boleh maya kau ni? Kata udara Malaysia ni, langit Malaysia ni sama yang Kuala Lumpur dengan Kuala Kerai. Dah nak orang di Kuala Lumpur cerah dia maya gerhana, kita sini maya juga, tak ada masalah. Kecuali ahli falak mengatakan bahawa gerhana memang tak nampak sini, itu tak boleh lah. Jadi kena ambil kaedah ni. Kalau sudah dikenal pasti bahawa tempat kita ni akan berlaku gerhana, tapi ujar gitu tak nampak, tapi sudah disahkan oleh ahli falak bahawa sini berlaku, jadi kita teruskan solat sunat gerhana walaupun tidak nampak. Ini kaedah yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi. Maknanya kalau orang itu pegang dah, hisap dia kata hari ni nampak anak bulan, tiba-tiba gelap tak nampak, dia kena puasa juga. Ataupun dia raya juga. Ataupun dalam konteks yang saya sebut tadi contoh, kita tetap dengan solat gerhana walaupun hujan lebat di tempat kita. Yalah itu. Wallahu alam. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita masuk syarat-syarat wajib puasa, syarat sah puasa, fardu puasa dan perkara yang membatalkan puasa. InsyaAllah dalam siri yang akan datang sebelum berangkat pergi haji ni rasa dia lagi. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.